Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Lesos dimanapun kalian berada, selamat malam. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai informasinya yang wah aduhai dan juga super heboh malam hari ini, di sini kita akan melihat nih penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia 2021 bersama Ivan Gunawan, Iis Dahlia, Dejaknan, dan juga bintang tamu yang lainnya. Yang menjadi pusat perhatian adalah penampilan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, di mana di sini mereka menggunakan baju yang senada dan juga terlihat selalu memberikan kode-kode romantisnya. Terbukti sesaat setelah acara selesai, Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting mengunggah foto romantisnya yang sangat memukau dan juga luar biasa nih, membuat mata netizen semakin terperangah karena melihat keromantisan mereka berdua yang selalu dipertontonkan. Baik pasangan kekasih Ayu dan juga Ivan selalu memberikan romantisme di setiap penampilannya. Ada apakah gerangan antara Ayu dan Ivan Gunawan? Apakah sudah ada hubungan yang serius yang mereka jalani? Kita tunggu saja klarifikasi dan juga jawaban terindah yang akan diberikan oleh Ivan dan juga Ayu. Doa terbaik untuk Ayu dan juga Ivan, semoga selalu bahagia dan semoga bisa menjadi sahabat sekaligus pasangan yang memang benar-benar saling menguatkan. Setelah Ivan Gunawan heboh memberikan informasi kepada semua orang yang ada di studio MNC TV dan juga pemirsa di rumah bahwa akan ada foto romantisnya bersama Ayu Ting Ting 5 menit lagi. Jadi penasaran nih Mimin seperti apa foto tersebut, dan inilah foto-foto mesra yang Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting posting di akun Instagram masing-masing. 5 menit lagi ada foto Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terbaru. 5 menit lagi ada foto Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terbaru. 5 menit lagi ada foto Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terbaru. Beberapa foto Ayu dan juga Ivan Gunawan yang sangat mesra, bahkan dengan penuh tatapan yang sangat tajam dan juga kedekatan yang sangat hangat diberikan oleh Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga semuanya diberikan kelancaran nih, dan semoga apapun yang Ivan dan Ayu inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah status terbaru dari Ivan Gunawan, "Aku bahagia karena kamu selalu ada." Dan di sini satu sama lain saling memberikan komentar antara Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Langgeng ya, amin. Gimik lagi Kak Ayu, pengen disapa Kak Ayu. Irma, mudah-mudahan jodoh, amin. Ah, seneng
banget. Semoga cepat ke pelaminan. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Tak banyak yang mendoakan mereka semoga berjodoh. Dan ada juga yang memandang ini hanya sebagai gimmick. Bahkan ada pula yang tak suka dengan hubungan keduanya. Tapi Mimin selalu mendukung Ayu dan juga Ivan. Apapun pilihan kalian, inilah yang terbaik bagi kehidupan kalian. Semoga semuanya selalu diberikan kebahagiaan. Ivan Gunawan, kebahagiaan bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi cukuplah mensyukuri apa yang telah kamu miliki hari ini dan selalu melampaui hari esok. Aku membutuhkanmu di sampingku. Hashtag Ayu Ting Ting. Wah, Ivan Gunawan sangat membutuhkan Ayu Ting Ting katanya untuk hidupnya. Itulah status terbaru yang Ivan tulis malam hari ini. Dan di sini ada status terbaru lagi nih. Ini Ivan Gunawan menuliskan hubungan terbaik adalah ketika kamu bisa bersikap seperti kekasih dan sahabat sekaligus. Bersama-sama kita bisa membuat masa-masa indah lebih baik dan masa-masa sulit lebih mudah. Tulis Ivan Gunawan khusus ditujukan untuk Ayu Ting Ting. Bahagian Ivan Gunawan yang dia inginkan dari sejak dulu nih, bisa bersama dengan orang yang dia sayangi, yaitu Ayu Ting Ting. Karena Ivan Gunawan mengatakan ketika dekat dengan Ayu dia merasa bahagia dan ada getaran-getaran tersendiri nih dalam hidupnya. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting terlihat anggun cantik luar biasa dengan gaun berwarna hitam. Dan status baru Ayu Ting Ting di sini memberikan emotik love dan juga menari. Wah, ada yang lagi bahagia nih. Dress Didi Budi Harjo, aksesoris Station D Art, stylist Erik Halamin, hire Krisna Fahrezi. Cantik banget ke Ayu, aku sih yes. Ada yang ikut nimbrung nih, ada Mama Iis Dahlia. Mbak, cincin berapa Mbak? Hahaha. Karena di sini cincin Ayu Ting Ting dan juga perhiasannya sungguh mencolok luar biasa cantik. Dan inilah Ayu Ting Ting yang tampil apa adanya namun masih terlihat cantik nih. Mewah ya Mama Iisda, tetap kelihatan manis ke Ayu itu. Dan juga dari Ayu Ting Ting yang Mas Ivan Gunawan posting pertama itu doang teh Ayu Ting Ting posting juga sumpah itu perfect banget tahu kalian kaya. Foto pra-wedding, wah inilah dia ya. Ai Igun, tak bisa menahan jatuh cinta padamu. Sahabat, itu tadi beberapa postingan foto terbaru dari Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting yang dia posting malam hari ini. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah foto pra-wedding dari Ayu dan juga Ivan. Wah, semoga aja nih ada kejutan yang indah di akhir tahun ini untuk kita semua. Semoga Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang terbaik dan semoga Ivan adalah jodoh yang memang diberikan oleh Allah untuk membahagiakan dan juga membimbing Ayu lebih baik lagi. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa selalu banyak-banyak bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu tekun beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.